rasanya nabok. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel saya, dengan Radita. Kali ini kita segmennya mukbang ya. Jadi kita nanti jam malam minggu, insya Allah kita ada kuliner-kuliner. Nah ini ngelakuin teman saya nih, namanya Bacil Pentol Rangu Kasik. Nah ini dia adalah salah satu apa orang yang udah hijrah sih, karena udah gak di bank lagi dia. Jadi akhirnya balik bank, dia keluar dari bank, usahanya ini. Yuk, kita nyobain yuk. A few moments later. Assalamualaikum. Nah ini teman Bunda nih. Iya, gimana kabarnya Ran? Nah ini teman saya yang jualan Bacil Rangu Tasik. Ini kita berdua nih ex-sales kartu kredit ya. Bisa lihat postingan kita di Instagram itu Ranita double A R A N I T H A. Itu ada masih ada postingan lama kita yang jualan kartu kredit. Nah sekarang teman saya ini mencoba untuk nggak meriba lagi, anti riba-riba ke kita ya. Jadi dia jualannya bakso Bacil. Nah jadi kalau yang mau bantuin dia jualan ini langsung beli di sini deh, karena memang kita berdua ini udah nggak mau lagi jualan kartu kredit. Kalau saya jadi YouTuber, makanya like, komen, dan subscribe biar saya terus maju. Nah, ini teman saya jadi pedagang. Gimana, Rik? Lo lebih enak gak? Alhamdulillah. Dari kartu kredit, pedagang. Kartu kredit kan lo komisi ya, lo bisa sampai 15 juta lo komisi lo. Iya, 15 juta, cuman belum pasti. Belum pasti ya. Ini pasti sehari-hari. Makanya bohongin nasabah ya. Juga ya. Jadi emang kita kerjaan kita sales kartu kredit. Jadi kerja nyata aja kita. Yang merasa nasabah kita berdua tolong ya langsung di komentar. Ayo Rik, mau beli Rik. Ada apa aja tuh? Oh, ada ceker. Oke. Ceker. Terus tulang kerongkongan. Bakso telur. Oke. Ini ciloknya dan ini tahunya. Oke. Toppingannya ada kerupuk. Nih, seperti ini. Oke. Ini ada kerupuk lidah. Ini somai kering dan ini pilusnya, toppingan untuk bacilnya. Nah udah kita mesen itu yang apa, bacil ceker. Ceker, telur. Bacil ceker sama oh. Bacil telur. Bacil cekernya berarti dua ya? Iya. Udah ya kita. Kerongkongan enggak? Enggak usah dulu dah. Yang ini enggak. Boleh ya? Bawa pulang dah tuh kerongkongan dah. Gue penasaran rasanya bacil Tasik nih seperti apa nih. A few moments later. Nanti kita mukbang ya. Kita mesen 3 menu nih. Pakai ceker kan, Ren? Iya, ceker. Nah, ini yang menu ceker. Ini sama bakso nih. Ini belum dibumbuin nih. Tuh, jadi penasaran nih rasanya nih. Mantul gak nih? Iya. Saya mau nyobain nih guys. Jadi tambahannya kalau bacil ini kasih sambel biar pedes sama jeruk limau biar seger ya. Kalau mau tambah saus juga. Ini bon cabe nih. Oh, coba kita lihat. Pedes gak nih? Ngalahin samyang enggak? Ini nak. Kita aduk dulu. Enak makan begini pedes ya emang. Kita nyobain ya. Ini kerupuk, apa ini namanya, ini apa, Rik? Itu somai kering. Ah, ini somai keringnya kita cobain sama pilusnya dulu. Pedes nih kayaknya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes banget. Gimana rasanya? Kalau gua cakep pedesan sih. Rasanya gimana, Ren? Rasanya ini mirip cuangki ya, bumbunya. Iya, mirip. Cuman dia ada rasa krenyes-krenyesnya. Ini baksonya nih. Enak kuahnya.
Kok disedot? Buatnya malah kayak makan ini. Kayak makan apa sih? Sirup. Disedot kuahnya. Itu. Hey guys, kita nyobain apa namanya nih? Telur, yang telur. Yang telur nih, coba. Tapi biasanya aku pengen pakai sausnya ada. Ini gak pakai saus, sambal. Sausnya ada. Bagus banget nanti kan. Yos. Kuahnya enak banget sumpah. Cuman kalau terlalu banyak topping sih mirip. Dengan harga berapa? 15.000. Dapat banyak begini, aduh mantep nih. Wah, habis ngomongin yang telur. Saya hobi banget sebenarnya sama bakso nih, yang kita cobain nih di antara beberapa tempat. Meskipun suamiku hampir tergoda dengan wanita lain, meskipun aku juga berpikir rumah tangga akan berakhir, tapi kami kembali disatukan. Karena suami juga masih juga. Enak. Maksudnya enak. Saya kira sih yang makna. Cobain nih apa ciloknya ya. Ini cekernya dari ayam buras ya. Dari ayam buras guys. Cekernya jadi lebih panjang dan empuk. Kalau ayam biasa kan kecil ya. Nah ini enak gede. Namanya apa sih? Bacil. Oh bacil nih. Nyobain bacilnya. Rasa ikannya nih ya. Ada ikannya mah? Enggak maksudnya rasa kuahnya. Daripada yang saya di pinggir-pinggir jalan yang lainnya. Makanya buruan kalau rorotan.